Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, rezeki yang banyak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya juga. Oke, jadi hari ini aku bakalan bikin video unboxing. Tapi sebelumnya aku mau makeup-an dulu, makeup simple gitu. Jadi ini muka aku udah aku bersihin, aku udah cuci muka. Kemudian aku mau pakai alas bedak. Mau pakai alas bedak dulu. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara di luar, soalnya Bapak lagi ngajarin anak-anak ngaji. Ya, aku mau pakai alas bedak dulu. Jadi muka aku udah bersih ya, udah cuci muka. Makeup tipis aja dulu. Setelah rata, kemudian aku pakai pensil alis. Ini aku pakai dari Gym Flora, jadi ini ala-ala aku aja, makeup simple. Jadi mohon maaf ya guys kalau suara aku agak kecil, soalnya orang-orang di luar lagi pada ngaji. Nah, kebetulan karena aku ada di kampung, jadi backgroundnya kayu gini. Kemudian aku pakai jepitan bulu mata. Kemudian pakai maskara dari KL. Next, kemudian aku pakai lip cream dari KL. Thank you.
Kemudian aku pakai lip cream KL juga yang nomor 25. Udah jadi. Oke guys, jadi seperti janji aku tadi, setelah aku make up aku bakalan unboxing barang. Nah, hari ini tuh aku dapat kiriman paket dari online shop Ghost BJM. Ini bungkusannya rapi banget. Nah, ini tuh pengirimannya lewat pos. Jadi agak mahal, terus karena aku di luar kota juga di Sulawesi, jadi agak mahal gitu. Ongkirnya sekitar 60-an lebih. Tapi untuk bungkusannya kayak gini, packagingnya aku suka karena rapi. Jadi langsung aja kita buka. Jadi ini aku kemarin dikirimin tas. Harganya juga terjangkau, cuman harga 100-an lebih aja. Jadi tadi bungkusannya itu di luar plastik hitam, kemudian di sini dibungkus lagi kayak gini. Kemudian ini ada bungkusannya lagi. Jadi aman banget. Nah, penampakannya. Wow. Mereknya Charles and Kate. Nah, di depan ini ada kantongnya gitu, terus kulitnya tebal, jadi nggak rugi beli, soalnya harganya murah banget, cuma 150. Nah, kemudian aku dikasih dua tali, yang satunya begini ya. Kemudian satunya kayak gini lagi talinya. Terus bahannya tebal banget. Bahannya tebal. Terus di sini ada kantong di belakangnya. Simpan HP, terus dalam penampakan di dalamnya itu kayak gini. Nah, di sini ada tas, buat tas sih. Nah. Sini juga ada tempat-tempat untuk nyimpan-nyimpan gitu di dalamnya. Terus bahannya tebel banget. Aduh, aku suka. Sayangnya aku cuman pesan satu aja. Nanti aku bakalan tulis online shopnya di sini beserta Instagramnya. Jadi kalian bisa cek-cek di situ, sempat kalian minat juga. Oke guys, jadi seperti itu unboxing singkat aku. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya juga. Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti janji aku sebelumnya, setelah aku make up-an aku bakalan unboxing. Nah, ini aku dapat kiriman